sekarang terbit sudah 5 jilid. Walaupun hanya satu paragraf, dua paragraf, tapi setiap hari, bukan setiap diingatkan di grup WA, memiliki motivasi ya. Jadi saya punya kawan itu Masya Allah. Produktivitas menulis, tolong digaris bawahi dengan tebal. Produktivitas menulis karena memang muncul kesadaran dari dalam diri. Sekarang selesai semua. Sekarang selesai. Sedikit juga sedikit nanti akan jadi. Dan menulis itu jangan pertama, wah saya nggak akan menuliskan bestseller terbaik di dalam sejarah di dunia maupun di akhirat. Itu nanti aja yang penting terbit. Jangan waktu. Nah, ini Pak Bu, kalau Pak hari sore, hari pagi, menulis itu harus sering olahraga. Jangan seperti dosen yang tidur aja. Nggak sehat. Kalau menulis itu harus rajin olahraga. Hari pagi. Masih tetap berlatar. Kemudian, yo, saya kirim hari Kamis, hari Jumat, dikirimkan saya IPN-nya. Yang lebih baiknya. Mungkin karena beliau editornya. Misalnya ibu bapak boleh buat. Ketika yang mungkin sebenarnya kita terbatas membaca dan sebagainya, silakan kita copy, kemudian kita buka Google Scholar. Scholar itu juga Google. Sudah membuat buku sampai 38 buku. Ya. Ya, yang pertama komitmen ya. Jadi komitmen yang kuat untuk terus menulis. Sehebat apapun ilmu seseorang, kalau tidak pernah menjaga komitmen untuk menulis, itu nggak akan bisa menulis. Satu komitmen. Yang kedua adalah rajin berlatih. Jadi kalau sekarang semangat, besok tidak, selama beberapa minggu mulai lagi ya akan berat. Jadi harus rajin berlatih. Dan yang ketiga, menjaga motivasi. Ini yang paling berat. Jadi menjaga motivasi kapanpun dan dimanapun, kesempatan apapun, itu untuk selalu menulis walaupun hanya satu paragraf. Terus kira-kira idenya pas seperti apa sih? Ide itu datang dari mana-mana. Jadi kita misalnya mohon maaf melihat ruangan ini, semangat para dosen menulis itu sudah jadi ide. Kita tulis saja,
baru baca buku misalnya buku tentang metode pembelajaran. Buku ini bagus tapi memiliki kelemahan. Kasih judul, di balik buku yang bagus selalu ada kelemahan. Selalu banyak lah yang kita mau tulis. Di perjalanan, di jalanan ada banyak sepeda motor yang melanggar aturan. Nulislah artikel etika di jalan raya. Nah, jadi sesungguhnya banyak hal yang bisa kita tulis, tidak harus yang ilmiah, tapi hal-hal ringan dan sederhana, tetapi saya kira itu bisa menjadi salah satu alat bagi kita untuk merawat ya, merawat semangat kita. Sama-sama. Terus saja ya, kesan-kesannya setelah mengikuti pelatihan ini, tambah semangat untuk bikin buku. Ya pastilah. Ya. Apa saja yang kira paling menarik lah dari 2 hari ini? Sebenarnya yang paling menarik adalah motivasinya untuk menulis buku, bahwasanya kita sebagai akademisi memang tugas pokoknya adalah mengajar, tapi di sisi lain juga ada tuntutan untuk menulis. Tapi bahan bakarnya adalah membaca. Membaca pastinya. Untuk pelatihan. Menurut saya ini sangat bergengsi dan saya mendapatkan banyak ilmu pengetahuan tentang bagaimana cara menyusun sebuah buku, menulis, merencanakan sebuah tulisan, dan menurut saya entok. Ini gimana? Jadi pengalaman tambahan buat saya dan bisa menambah ilmu baru. Materinya dan saya berharap ini kembali ke depannya. Ya, kita berharap dari 27 dosen yang ikut tadi, kita harapkan semuanya menghasilkan buku ajar yang kemudian kita akan ajukan ISBN-nya. Nah, dengan target mudah-mudahan tahun ini di IAIN Pari-Pari Nusantara Press bisa terbit sampai 50-100 buku karya dosen IAIN Pari-Pari untuk 2019. Sekarang ini, Pak, sudah berapa, Pak? Untuk sampai saat ini itu 15 buku. Ada 15 buku, itu belum masif untuk disosialisasikan. Padahal sudah baru berapa bulan itu? Baru sekitar 1 bulan lebih. Hampir 2 bulan untuk usia dari penerbitan kita. Oke, kasih.